Ya, saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik meski sudah memuntahkan awan panas guguran sebanyak 2 kali. Warga pun diimbau tetap waspada. Usai memuntahkan 2 kali awan panas guguran pada Sabtu kemarin, Gunung Semeru masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Lava pijar meluncur dengan jarak 800 meter dari puncak kawah pada Minggu. Jarak luncur ini lebih rendah dari sebelumnya 1.000 meter. Selama 12 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 49 kali letusan, 5 kali guguran, 2 kali hembusan, 1 kali gempa vulkanik dalam, dan 2 kali gempa tektonik jauh. Warga pun diimbau tetap waspada. Kalau guguran itu masih berpotensi karena di atas itu masih banyak sisa material, jutaan kubik yang ada di atas yang siap untuk turun. Maka dari itu, BBD tetap selalu koordinasi dengan pos pengamat, koordinasi dengan relawan dan Muspika tentang situasi di seputaran Gunung Semeru dan aktivitas Gunung Semeru setiap harinya. Status Gunung Semeru masih siaga level 3. Maka batas aman Gunung Semeru di radius 5 km dari puncak Jonggring Saloko dan sepanjang 13 km di sektor Tenggara atau arah aliran sungai Besuk Kobokan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur.